bukan syukur lagi. Guys, kita sekarang ada di jalan Adi Sucipto yang arah ke Spadion nih teman-teman. Nah, tepatnya di depan Monumen Pesawat. Wah. Kita dapat. Nah, guys, hari ini kita mau liput nih, di belakang kita udah ada menu kedai minuman kekinian nih. Oke, teman-teman, langsung aja kita order dan kita ngobrol-ngobrol nih sama ownernya. Ini posisinya pas di sebelah Indomaretnya, teman-teman. Ini namanya Boko Boba. Wah, dari kedainya kece banget, keren banget nih, teman-teman. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama kakaknya. Oke, sama sore kakak. Nah, sebelumnya kalau kita boleh tahu, kita ngobrol dengan kakak siapa nih? Kakak Linda. Iya? Linda. Linda. Iya. Kak Linda nih jualan minuman boba gitu ya kak ya, dengan nama kedai ini namanya Boko Boba nih kak ya. Ini menu-menunya kak ya, ini ada strawberry, anggur, bubble gum, ini banyak banget kak menunya kak ya. Ada berapa varian sih kak sini kak semuanya kak? Banyak sih, semuanya ada rasa. Ada berapa semuanya? Semua ada sih yang gak ada kan cuma durian. Oh, ada durian. Gini aja kak, ini harganya berapa nih kak? 12 ribuan. Ya. Itu udah sama topping? Aku gini ya, aku mau pesan dua varian kak yang recommended di sini lah kak. Serah kakak mau kasih variannya apa. Jadi aku pun bingung juga nih, saking banyaknya menunya nih kan. Aku mau pilih yang mana. Jadi aku recommended dari kakak aja lah. Serah kakak mau kasih varian apa nih. Rasanya. Ah? Oh boleh, rapapan boleh. Ah? Ah boleh boleh boleh. Ini rencananya kita mau bikin yang apa dulu nih kak? Coklat. Ya? Coklat. Coklat dulu. Oke. Ini kalau boleh tahu kak, kakak pakai ukuran gelasnya berapa oz nih kak? Nggak tahu. Oh yang kecil itu kak ya? Uh-huh. Apa nih kak? Ini bobanya. Ini bobanya teman-teman. Kalau untuk boba masak langsung di sini kak ya? Tidak, dimasak di sana. Oh, berarti di sini tinggal manaskan aja gitu kan? Iya. Ini kalau boleh tahu kak, jam operasinya di jam berapa nih kak? Jam 11. Ini tambah apa lagi kak? Ini gula aren. Gula arennya ya? Sampai? Jam 9 malam. 9 malam, Mak. Oh. Ini dengan susu full creamnya kak ya? Berapa, takarannya berapa kak? 50. 50 mili. Itu setiap satu varian ya kak ya. 80 mili. Ini kita bikin coklat dulu kak. Dan setiap hari buka di sini kak? Ya, setiap hari. Di sini kakak sebagai owner atau yang pegawai? Pegawai. Pegawai ya kak ya. Bikinnya praktis dan mudah nih kak ya. Udah lama kak kerja di sini kak? Baru 2 mingguan. 2 mingguan. Ditambah lagi? Gula aren. Gula arennya kak ya. Wah mantap. Serbuknya lagi nih kak ya, lalu dipres. Selama kakak kerja sini kak, per hari mampu berapa cup sih kak? Biasa 20-an, sesuai harinya om. Hah? Kalau hujan, sepi dia. Oh gitu. Ah ini kak, kalau saya lihat-lihat kan di untuk Boko Boba ini kan di mana-mana ada nih kak ya, di kayak di Sungai Raya ada. Atau ya, memang cabang dari sini kak? Mungkin cabang dari sini. Gitu. Sama kayak ini kak. Sama.
Ini kakak sini kerja nyambil sekolah atau gimana? Udah selesai sekolahnya? Berhenti. Oh, berhenti. Kok bisa berhenti, ngapa, Kak? Sekolah. Hah? Jadi berhenti langsung kerja gini, Kak, ya? Jadi susu full cream-nya 2, takarannya 2 ini, Kak, ya? Dan untuk serbuk faranya 2 sendok juga, Kak, ya? 20 pilihan ya, Kak. Asli Pontianak, Kak? Iya, sini ke Takuteng. Ini teman-teman. Ini kocok. Berapa menitan sih, Kak, motornya, Kak? Sampai larut gitu ya. Jadi kalau sekali beli orang 10 varian sedang sengal juga kakaknya ngocoknya. Ini Red Velvet deh, Kak, ya? Iya, ini Mer. Enak. Recommended. Ini. Recommended sini, Kak, ya? Ya. Dikasih brown sugar lagi, Kak, ya? Jadi mantap. Biar tambah pemanisnya, Kak, ya? Iya. Ini, Kak, ini kan Kak buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Ini, Kak, kalau teman-teman di sekitar kota Pontianak nih, Kak, ya, mau coba minuman kakak nih, kakak jualan alamatnya ada di mana nih, Kak? Stadio di depan pesawat. Monumen pesawat nih, Kak, ya. Oke, terima kasih banyak, Kak, ya, udah ya. Boleh kita liput. Semoga jualannya laris manis, Kak. Amin. Makasih, Kak, ya. Ya. Oke, guys. Sekarang kita mau coba minuman ini dia minumannya namanya Coco Boba, teman-teman. Ini harganya 12 ribuan nih, teman-teman. Ini udah dapat boba, semuanya ada topping, tadi toppingnya udah habis, teman-teman. Nah, kita cobain ini untuk varian Velvet, teman-teman. Untuk bobanya lembut banget, teman-teman. Manis. Dan untuk ini varian sendiri ini manisnya pas, susunya pas, terasa banget, creamy banget. Oke. Lembut banget. Recommended banget buat teman-teman coba. Beliau jualan di jalan Adi Sucipto di depan monumen pesawat Adi Sucipto di Spadio, teman-teman. Tubuh Raya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton video kami. Jangan lupa nih, klik subscribe, like, dan share video terbaik kami. Dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.